Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Alvin di channel Always Aktif. Dan pada kesempatan kali ini di video gue akan membahas berbagai macam kesalahan-kesalahan dalam melakukan skipping. Dan sebelum itu, bagi kalian yang baru memulai skipping, kalian bisa melihat video-video tutorial mengenai skipping di atas. Oke, okay, bagaimana kesalahan, kesalahan skipping tersebut yang bagi kalian yang baru memulai skipping bisa dilihat di video kita. Yuk, mari kita lihat video kita. Yang pertama adalah menggunakan bahu. Seperti yang kalian lihat dalam video, saya menggunakan bahu untuk mengayun atau memutar skipping. Well, kelihatannya oke-oke okay -okay aja ya. Tetapi kalian akan dibuat tidak nyaman ketika skipping menggunakan bahu dan membuka lengan atas Anda terlalu lebar. Selain itu, gerakan ini akan menguras stamina Anda. Selanjutnya adalah melompat terlalu tinggi. Keseluruhan gerakan dalam skipping adalah melompat dengan intensitas tinggi sehingga untuk mendapatkan hasil yang optimal, ketika melompat tuh kecil-kecil atau pendek saja. Apabila kalian melompat tinggi, terlalu tinggi, terutama bagi Anda yang jarang berolahraga dan pertama kali memulai skipping itu dikombinasikan, dapat menimbulkan cedera di bagian lutut. Dan yang ketiga adalah melompat dan mendarat menggunakan seluruh telapak kaki. Dalam video dapat dilihat ketika saya mendarat, suara hentakannya sangat kuat sekali, dan kalian bisa bandingkan dengan video ini. Pada video yang pertama, saya mendarat dan melompat menggunakan seluruh telapak kaki, sedangkan yang video kedua, saya menggunakan bantalan kaki bagian depan, bisa dilihatkan bedanya seperti apa. Oleh karena itu, saya tidak menyarankan menggunakan seluruh telapak kaki untuk mendarat, ataupun ketika mau melompat. Karena tentu selang tidak enak untuk didengar, dan alasannya lainnya adalah bagian ankle dan lutut Anda berpotensi untuk cedera lebih besar. Selanjutnya adalah kesangsaan umum yang sering terjadi bagi kalian yang baru mulai skipping. Dan ini merupakan gabungan atau kombinasi dari kesalahan sebelumnya, seperti menggunakan bahu, melompat terlalu tinggi, dan ketika melompat, Anda menekuk kaki Anda terlalu dalam sudutnya. Dan cara melompat ini sama seperti kita mau berfoto bersama-sama untuk melompat setinggi-tingginya di pantai. Hmm. Dan posisi yang benar adalah posisi kaki lurus searah vertikal dengan badan. Dan jangan lupa untuk sedikit menekuk lutut Anda ketika akan melompat dan mendarat. Dan saya yakin kalian pasti bisa merubah kebiasaan lama ini karena jika tidak, maka Anda akan jadi bahan tertawaan dengan lompatan seperti itu. Dan yang terakhir, ketika kalian menyadari bahwa kalian sudah tahu berbagai macam tips skipping yang benar, seperti posisi tubuh, gerakan melompat, cara mengayun, dan sebagainya, tetapi kalian melupakan satu hal yang penting, yaitu kalian lupa mengukur tali skipping. Pertama, talinya terlalu pendek, dan inilah yang terjadi. Talinya akan nyangkut lagi dan lagi. Dan inilah yang terjadi jika tali skipping ada terlalu panjang. Memang kelihatan gak ada apa-apa, namun yang saya rasakan adalah tali skipping tersebut lebih berat dari biasanya, dan ritmenya jadi lebih kacau atau nggak pas, sehingga menyebabkan talinya sering nyangkut di kaki saya. Itulah berbagai macam kesalahan, kesalahan dalam melakukan skipping bagi para pebola, dan semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video gua dan bagaimana menurut kalian? Silahkan komen di kolom komentar, jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian, dan tunggu untuk video-video selanjutnya, selalu aktif, dan ayo lompat!